Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuy. Ketemu negaraku Adi, anak desa, selalu ingat dua hal dari saya. Yang pertama adalah hidup itu indah jika kita tahu cara menghargainya. Yang kedua adalah cinta sejati mendengar apa yang dikatakan mengerti. Insya Allah di dalam hidup kamu, kamu akan merasakan orang yang paling bahagia di dunia ini. Oke cuy, jadi dalam vlogku kali ini pada dengar semua kan? Jadi di bawah rumahku yang bawah itu, emak itu lagi repot banget cuy. Gak tahu ada acara apa. Jadi ceritanya itu katanya emak itu ada acara, yaitu terterang kayu cuy. Jadi itu terterang kayu itu like bahasa Indonesia apa ya? Kalian ngerti ya? Pokoknya warga kampung sini itu kan sebentar lagi kan aku ada acara. Jadi warga kampung itu pada ngekei. Pol cari ngekei bahasa Indonesia ya. Ngekei, yus ngekei. Nyetori kayu wes mulai nyetori kayu untuk acara nanti. Oke cuy, jadi kita lihat kesibukannya emak di dapur. Oke cuy, jadi terlebih dahulu bagi teman-teman semuanya yang mendukung vlog Adi Anak Desa, jangan lupa like ya, subscribe dan komennya. Yang baru bergabung di channel YouTube Adi Anak Desa, welcome to YouTube channel Adi Anak Desa. Selamat bergabung, selamat selamat mendelok vlog-vlog adanya saya yang jadul wong ngising kampungan. Oke cuy, yuk kita lihat keseruan emak lagi nggak bikin apa. Kita lihat, kita gerbek emak, kita turun tangga cuy. Itu loh rame nih wis kayak ngomong elu cuy. Wah, ono ingkung nih cuy, san cuy ya. Wah, sudah siap, Lek? Sudah. Wah. Persiapane? Wis siap. Buku balik ane. Halo, Mama. Halo, assalamualaikum. Wah, iki mau acara apa ini, Mbak? Terterang kayu. Terterang kayu, masak. Kowe wis turun temurun kit biyen ya, Mbak. Ya lek ana acara apa mesti sekampung padha ngeteri kayu, ngono ya, Mbak? Wah, persiapannya ono apa iki, Mak? Wih. Persiapane ono kat. Wo ono krecek barang, Lek? Krecek iku ngopi iki. Oh, iki ono kacang. Krecek urung. Lek iki saudarane Mak ini. Ini saudara Mak yang paling ngotot, paling ragil ini. Kalau ini saudara nih bapak itu, wah, iki onok kacang, terus onok jadah. Jadah coy. Jadah itu terbuat dari ketan. Ketan abang, iya telek. Ketan abang. Kenapa nih? Onok roti coy. Onok roti ukai, onok kacang coy. Jadi ini hidangan nanti para tamu-tamu yang ngeteri apa lek bahasa Indonesia ini ngeteri apa ya? Wah, sing ngeteri kayu. Hidangannya seperti ini nanti. Komplit cuy, ono krecek lek bahasa Indonesia ini ke rengginang ngono cuy. Rengginang. Ono roti ini cuy. Kita lihat. Halo Rani Dut. Halo teman-teman. Halo. Loh, malah kabur Rani Dut. Wah. Halo Rani Dut. Ono sambel pleleke cuy. Halo Rani Dut. Halo teman-teman. Halo teman-teman.
Wow, ini kesibukan nih. Lagi di dapur ini, lagi bikin apa itu? Masak-masak. Kayak nggak apa, Mak? Kayak nggak apa, Kek? Antong ke soto? Murah lho. Nggih apa? Nggih gulai ayam, Mak. Nggih gulai ayam. Itu ada Mbak E, ada Lili, saudara-saudaranya lagi bantu masak. Ya ora apa-apa lho. Rajang-rajange wong iki. Tapi topi. Tutup ana le. Wah, lagi ana Mas Putra Gunung Bolo juga hadir ini. Waduh. Halo halo Mas, halo halo. Pripun kabare? Halo halo. Pripun? Heh? Nyun mak monggo-monggo monggo. Itu ada Iksan juga itu. Halo halo halo. Wis dang Kang, madang-madang kono Kang. Ya wis siap ya. Heh? Are blend yo. Aku ora ngendok to. Heh. Ndok apa? Ndok sapa? Golek arek iki, Kang. Oh. Iya. Sing gue ngasih iya to. Penting, oke siap-siap. Kene Putra Gunung Bolo ini. Halo guys, assalamualaikum. Oke. Kowe mas, anu kan, mesti nyetrika iki. Karo gunung. Kaya wis ngono. Wis aku lek. Wah, kene apa cuy? Oh, ini tadi panen cuy. Nah, ini. Tadi kacangnya mau ora sah tuku langsung ngunduh dhewe. Terus digodok dhewe. Wah. Ora satu kucu tadi epek ning kono kae cuy. Ayo siap-siap bosku piye-piye acara apa iki? Oke cuy, jadi seperti itu. Kemeriane. Mae. Ini lancenge rada di cuy. Kareceng tok sudah. Masuk ning kene cuy. Di situ dulu. Tadi itu panen di sana cuy, diambil dikit aja buat acara nanti cuy. Jadi nanti sore itu warga sini itu podo ngeteri kayu cuy. Ngeteri wis mbuh apa ya bahasa Indonesia nih ya, podo ngeteri kayu. Aku mau ceritane panen ning kono kae cuy, tak panen sithik kae buat acara nanti. Ya lumayan cuy, rasa tuku terus digodok dikekne warga kampung sini. Oke, jadi itu adatnya udah dari dulu ya cuy. Kalau kita punya hajatan atau apa, itu warga kampung pada ngeteri kayu. Wis mbuh bahasa Indonesia ini ngeteri kayu ki apa ya? Pokoknya sing ngeteri kayu lah. Piye? Piye Mas Putra Gunung Bolo? Kenapa kok malu mas? Malu. Wow, itu sudah ada yang mengeteri kayu coy. Nah ini, monggo mas. Ini loh temanku sudah. Jadi warga sini itu pada ngeteri kayu. Monggo mas. Suka nih anu mawon nggih Mas? Suka dundunan Korea wis njaluk ka. Lo kok ngono ku lho, monggo Mas. Mas. Budi Mas Agung. Oh nggih Mas, ngatos. Nggih. Ge bare madang san. Madang kon jimat ning sor kana ya. Nah, itu lho cuy. Pada ngeteri. Nyapa san? Oke no kene ora apa-apa san. Yo kene kono san. Nah, itu lho.
Yes. Pun Mas, monggo pinara, Mas Maksisan. Monggo pinara, unjuk-unjuk riyen kalih ngeteh-ngeteh napa ngopi. Oke cuy, ya wis ngene untuk vlogku kali ini ya. Jadi ini sudah sore, aku ya juga mau persiapan nyiap-nyiap nih. Kayak jajan-jajanan ya wis ngene untuk vlogku kali ini ya. Saya Aden Adisa dan ini Mas Putra Gunung Bulu. Putra Gunung Bulu. Terima kasih ya Mas ya. Iya, sama-sama Mas. Terima kasih sudah ngetrik ayu. Podo-podo Mas. Iya Mas. Ya. Oke cuy, ya wis ngene untuk vlogku kali ini ya. Saya Aden Adisa dan Putra Gunung Bulu. Putra Gunung Bulu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Jangan lupa like, subscribe dan komennya. Oke, okay, bye-bye.